PBSDM Migas bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Tuban menyelenggarakan program pelatihan K3 tingkat operator dan pelatihan operator scaffolding yang dibuka oleh Subkoordinator Sertifikasi Suntoro, upaya untuk meningkatkan SDM Kabupaten Tuban. Pada pembukaan pelatihan tersebut, ia berpesan kepada peserta pelatihan untuk memanfaatkan waktu yang telah diberikan agar bersungguh-sungguh menggunakan kesempatan ini sebagai tempat menambah wawasan tentang K3 dan scaffolding. Program pelatihan K3 dan pelatihan operator scaffolding ini terdiri dari 50 jam pelajaran teori dan 70 jam pelajaran praktik untuk menambah pengetahuan di lapangan. Pelatihan ini akan berlangsung selama 3 minggu yang akan dilanjutkan ujian sertifikasi kompetensi dengan total peserta 30 orang dari Kabupaten Tuban.